pagi bangun. Dari tadi tidur terus. Halo guys, ketemu lagi kita. Nah, sekarang tuh dan suamiku tuh udah tidur di kamar. Suamiku dari tadi siang tuh dia ngedit terus guys, jadi dia mungkin kecapean dan sekarang tuh dia udah tidur. Pokoknya tadi tuh dia cuman geletak-geletak gitu aja sih, tapi nggak tahu kayaknya sih juga udah tidur. Soalnya dari tadi dia pulas banget dan ngorok-ngorok. Jadi aku tuh punya kesempatan buat apa ya, buat ngerjain dia kali ya, nggak tahu ngerjain apa gimana. Pokoknya nanti kan biasanya kalau pagi tuh aku suka nyuruh dia buat ke warung, buat ke pasar beli sayur, beli lauk, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah nanti aku yang di dapur, jadi dia yang di ke warung, jadi kerja sama tim gitu. Nah aku tuh rencananya malam ini tuh aku mau nyuruh dia buat ke warung guys, padahal warungnya tuh kalau sore kan udah tutup, dan ini malam-malam masa nyuruh ke pasar, ya gak? Nah mudah-mudahan nanti dia kayak kaget atau gimana gitulah, pokoknya buat kalian. Pokoknya ikutin aja videonya. Kita lihat cek dulu di kamar. Ini udah malam, sorry kalau gelap. Aku mau nyuruh dia buat ke warung buat beli sayur. Tadi tidur terus. Bangun yang, udah pagi nih, aku udah lapar mau makan. Beli sayur yang buat sarapan. Makan itu dulu. Makan apa? Aku udah lapar loh ini. Kasihan adeknya. Yang, beli sayur, aku mau masak. Yang. Kamu itu loh, jangan sampai kesiangan. Cepetan. Bangunlah. Tidur udah dari malam. Jangan tidur lagi. Ini aku tulis dulu beli belanjaannya. Merem. Yang harus dibeli di pasar. Yang pertama, dengerin. Jangan tidur. Itu tinggal bangunin lagi. Bayam. Yang kedua, wortel. Yang ketiga, cabe merahnya abis. Tomatnya 2 aja. Terus blueberry-nya abis. Bayam, wortel, cabe merah, cabe hijau, bawang putih, tomat, blueberry, daging sapi, terong, ya minyak. Terus beli sunlight. Mau disobek apa mau dihafalin? Hari ini sayur bayam, besok daging sapi, sama terong. Jangan. Jaketnya yang pakai. Oke guys, dia udah keluar.
Bang, gimana sih? Berhasil guys akhirnya. Ya malah geletak di sini. Ya udah ikutan geletak aja. Yang bangun yang jangan kayak gitu ah. Oke guys, berhasil aku ngerjain suamiku. Lagian tidurmu sih. Udah ya abis ngedit tidur. Ya maklum sih capek, kasihan lo habis ngedit malah dikerjain. Biarin aja. Pokoknya kalau tidur gitu kok aku bete gitu ya. Karena cuman sendirian gak ada temennya. Bangun yang. Udah sono tidur lagi. Orang masih malam kok suruh beli. Lagian kamu ngikut-ngikut aja nurut-nurut aja. Yang bangun yang. Kasian. Udah sana yang bangun yang. Yang gitu ah. Yang. Lama malah keenakan tidur di situ. Udah dikunci belum pintunya? Ya malah. Maaf ya sayang ya. Lagi enak-enakan tidur. Malah disuruh beli sayur. Jangan marah-marah aja. Yang jangan marah ya yang ya. Yang. Tuh langsung dijatuh-jatuhin kertasnya. Tidur lagi. Ya. Ya yang ya. Kamu gak marah tuh sama aku? Yang ntar kamu marah ngambek sama aku gara-gara ini kamu gak mau ngelonin. Ntar gara-gara ini kamu gak mau ngelonin aku. Tuh kan gitu. Yang Yang sini dulu yang. Apa? Ya wes. Yang jangan marah ya, yang. Jangan marah. Damai, peace. Coba sini mukanya kan udah cuci muka tadi. Ya udah tidur aja capek. Ya. Tidur ya. Tidur ya. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa beri like, comment, and share, and subscribe. Thank you.